Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini tuh gue lagi ada di Bali, tepatnya lagi ada di pantai Pandawa. Ya benar banget, ini pantainya seru banget, tempatnya pemandangannya bagus, indah. Apalagi ditambah ada Obri dan ada satu brio yang menarik perhatian gue pada siang hari ini. Walaupun panas tapi gue gak kepanasan, gak apa-apa, karena brionya bagus. Jadi udah deh, selain mobilnya bagus, ownernya juga pasti kalian tahu kan? Enggak ya? Ya udah, gua kasih tahu aja sama kalian ya. Ini dia ownernya. Sekarang gue udah sama owner dari Brio Putih yang cantik ini. Halo. Halo. Apa kabar, Kak? Baik, Kak. Namanya siapa? Mira. Halo, Mira. Nama saya Mira. Biasanya dipanggil apa? Mimi. Mimi? Iya. Dipanggil sayang boleh? Boleh. Boleh, boy. Gak bisa gue tuh kalau syuting kayak gini. Teh, boleh sinian. Bisi panas. Oke, kamu tuh orang Bandung ya? Aslinya Bandung. Asli Bandung, tapi tinggal di Bali. Ya, udah dari tahun berapa? Dari tahun 2015. 2015? Jangan jauh-jauh tuh, deketan. Oke. Kalau panas, kalau jauh-jauh. Kalau deket tuh hati tenang gitu ya. Adem ya? Adem. Adem. Kak Mira, kenapa milih Brio sih, Kak? Bentuknya lucu, terus emang dari pas awal itu pengen punya mobil, pengen Brio gitu loh. Kenapa? Kenapa pengen Brio? Emang ada apa sih di Brio itu, ada apa yang bikin? Karena imut, kecil, enggak, lucu, pas di aku. Kameranya di situ. Oh, oke. Iya. Aduh, dipegang. Aduh, dipegang, woy. Aduh. Oke. Okay. Gimana? Kenapa Brio? Gimana? Kenapa pilih Brio? Karena Brio tuh kecil, mungil, imut gitu loh. Jadi pas buat badan aku. Kayak kamu gitu? Karena kecil. Aus, gua aus. Gak bisa nih kayak gini. Oke, okay, terus ini berarti belinya dari tahun 2000? Kalau ditanyain gak ingat, pokoknya belinya udah berapa tahun lah, sekitar 2 tahunan mungkin. Sekitar 2 tahunan, ya. Terus ini gak, apa namanya, biasanya kalau cewek kalau punya mobil itu biasanya mobilnya dikasih nama. Aku kasih nama Mimi, karena jadi inisialnya M itu. Inisial M, nama saya Mira, jadi panggilnya Mimi aja. Kenapa jadi Mimi? Kan M banyak yang lain. Enggak, karena emang dari dulu tuh panggilan dari SMP tuh panggilan aku Mimi gitu. Oh, ya. Jadi mobilnya sekarang disebutannya Mimi. Mimi aja. Oke, aku mau tanya nih, apa aja yang udah kamu kasih buat si Mimi? Yang awalnya aku kasih buat si Mimi itu jok. Karena aku kameranya di sana. Awalnya jok, karena jok itu menurutku fungsi banget buat karena kita duduk ya. Duduk. Jadi aku kemana-mana tuh biar enak gitu. Biar nyaman. Apalagi Mira sering ke Bandung, Bali, Bandung, Bali. Hah? Gitu loh. Bandung, Bali? Iya. Maksudnya? Nyetir lah, maksudnya ya. Bawa mobil? Iya. Dari Bali ke Bandung, Bandung ke Bali? Bandung ke Bali, sendiri lagi. Sendiri? Rasa gagal gue sebagai laki-laki kalau ngeliat cewek kayak begini. Tapi ya, nyaman joknya? Nyaman banget. Enak? Nyaman banget. Lebih nyaman daripada Obri? Enggak, Obri ya. Obri toh. Gak kalah sama Obri. Tadi gue udah kasih cobain si kamera sudah duduk di Obri. Gimana, enak gak? Enak, TOPBGT. TOPBGT, enjus. Nah, terus selanjutnya apa? Selain tadi jok udah diganti. Dari jok. Itu berapa tuh? Jok tuh berapa tuh? Custom itu berapa? Abisnya maksudnya, abis sekitar 5,5. 5,5 juta ya, joknya. Itu sama atapnya gak? Enggak, itu cuman pure jok aja. Pure jok aja? Belum karpet? Belum? Belum. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya lampu. Lampu? Iya. Oke, lampunya kenapa? Lampunya aku pakai dari BC Autolite. Pokoknya keren, warnanya ice blue. Kenapa itu pilih ice blue? Karena belum kayak ditanya, sabar, sabar. Gak bercanda. Lampu, kenapa pilih warna biru? Ice blue. Ice blue, kenapa? Karena pas warnanya mobil brionya putih, ditambah matanya ice blue, ih keren banget. Keren banget. Itu kamu milih sendiri atau dikasih referensi? Aku milih sendiri warnanya, tapi untuk model apa-apanya itu di aku minta saran ke BC Autolite. Oh, bagus ya BC Autolite ya? Keren. Berapa biayanya waktu itu?
custom lampu? Custom lampu mungkin 5 jutaan ya kalau nggak salah. 5 jutaan. Itu depan aja apa belum sama belakang? Belum sama fog lamp ya. Oh, belum sama fog lamp. Belum sama fog lamp. Fog lamp ganti, bohlamnya toh. Iya, bohlamnya toh. Oke, itu lampu 5 jutaan. Terus apa lagi yang udah dimodif? Velg dong. Oh, velg. Udah diganti velgnya? Udah. Pakai apa? HSR. HSR? Iya. Bagus emang? Menurutku bagus sih. Serius? Menurutku bagus karena... Kenapa kamu bisa bilang HSR bagus? Karena aku sebelum aku beli HSR ini kemarin tuh, aku jalan-jalan dulu nyari velg. Belum ada yang suka. Dan akhirnya pas aku ke Gatsu, dan aku lihat toko, dan aku lihat semuanya yang cuman yang bagus itu cuman HSR yang cocok modelnya dan pas gitu loh. Dan pas. Ya. Itu kamu beli velg ini kamu milih sendiri, datang sendiri? Datang sendiri karena milih sendiri. Milih sendiri, datang sendiri dan aku pengen, "Om, pengen yang itu dong. Bagus enggak?" Terserah sih, pas dilihat di fitting pas, belilah langsung. Cewek sekarang bukan hanya datang ke mall buat shopping, tapi udah berani ke toko velg gitu. Kamu cuma padahal aku nggak tahu apa-apa ya masalah mobil tuh, benar-benar nggak tahu apa-apa. Cuman hayulah kesana, aku kesana sama anak-anak. Pas dilihat, oh, bareng kesana. Anakku maksudnya, sama anakku. Oh, udah punya anak. Gagal. Udah kita pulang ke Jakarta yuk. Oh, sama anak terus lihat. Terus aku lihat bagus ya, udah aku beli. Nggak banyak ngomong, "Om, pasangin cepet, aku pengen ini, pulang dah beli." Oke, terus apa lagi ya abis velg? Udah abis velg udah. Kenalpot? Tinggal rencana aku kenalpot tapi masih mikir pengen yang kayak gimana. Oh, kenalpot udah mau diganti? Udah mau diganti. Abis kenalpot apa lagi yang mau diganti? Pengen dipendekin sih, Om, pengen diceperin dikit. Pengen diceperin. Itu baru rencana tapi kenalpot dulu deh. Tapi kenalpot dulu. Kenalpot dulu. Nah, aku mau nanya deh, sebenarnya itu mobil nih bagi seorang perempuan itu, di mata perempuan itu apa sih sebenarnya artinya, maknanya mobil gitu loh? Artinya mobil gimana ya, Om? Gimana, Om? Ya, makna mobil bagi seorang perempuan tuh gimana sih bagi kamu gitu loh? Mobil tuh apa sih? Kalau bagi cowok nih kayak aku nih, mobil nih udah semuanya gitu loh. Kayak dibilang pacar, iya. Kalau mobil tuh menurut aku kayak rumah keduaku gitu loh, Om. Karena mobil tuh menurut, ya bisa dibilang pacar, bisa dibilang suami, bisa dibilang segalanya karena di mobil ini ada segalanya. Oh, iya. Ada bantal, ada catokan, ada semuanya, itu multifungsi. Pokoknya mobil itu udah, si Mimi itu udah gitu loh. Udah gak bisa jauh dari kamu gitu ya? Udah gak bisa jauh dari aku. Kamira ini modif-modif kayak gini, apa mungkin karena ikut komunitas juga? Dari dulu, Om, sebenarnya sebelum waktu di Bandung tuh sebenarnya udah pengen modif-modif, cuman karena belum mobilnya itu belum pas di Mira waktu itu, belum pakai si Mimi ini. Oh, sebelumnya. Sebelumnya itu belum. Jadi belum pas udah si Mimi itu kan benar-benar putih itu kan mobil impian. Ya udah, kalau udah mobil impian tuh mau digimana-gimanain juga enggak sayang gitu loh, Om. Emang komunitasnya sekarang ikut apa? Sekarang tuh masuk WCI, White Car Indonesia. Mindful sama HBC, Honda Brio Community. Oh, gitu. Tiga boy. Mindful, HBC, sama White Car Indonesia. Sama terakhir empat, Heiser. Yeah. Heiser Bali. Ada banyak yang ikut komunitas ya. Itu sebagai perempuan gimana sih ikut komunitas? Kalau aku di Bali karena aku merantau. Dan dia pengen nambah keluarga, temen gitu loh. Nah, di Bali tuh pas banget. Pas banget ya. Enak ya? Enak. Jadi banyak saudara di mana-mana. Ya udah, aku mau nanya dong, kamu punya kritik dan saran enggak sih buat HSR? Tahu kepengen aku dari HSR, aku pengen pelak yang hurufnya M. Jadi bulat tapi ada M-nya gitu loh. Ih, kayaknya keren deh buat aku. Mungkin enggak ya? Tapi semuanya itu emang TOP deh HSR, cuman aku pengen pelaknya kayak gini terus ada M gitu deh. Ada tulisan M. M itu lucu loh. Lucu loh. Jadi Mimi itu benar-benar cuma ada satu gitu loh di Bali. Bisa sih custom. Tapi ntar deh, ntar kita abis ini kita itu ngobrol. Itu harus coba. Ngobrol. Itu kayaknya kalau misalnya bisa itu Mira benar-benar mimpi Mira tuh gitu loh. Terwujud gitu. Terwujud, ya. Gitu. Oke lah, nanti abis ini kita ngobrol lagi ya. Oke. Kamira sekali lagi aku ucapin terima kasih udah mau datang nih panas-panas kayak gini. Udah mau percayain juga velgnya sama HSR. Nanti kalau bosan jangan ganti mobil. Ganti velgnya aja. Ganti velgnya aja. Tapi gantinya pakai HSR. Jelas dong. Oke lah kalau begitu. Kamira sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa. Makasih. Oke, boy, itu dia tadi cerita si Teteh. Mira. Mira dengan si Miminya.
ya bagi kalian perempuan-perempuan di luar sana, deketan sini gak? Jangan jauh-jauh, takut hilang. Nah, bagi kalian perempuan di luar sana, sebenarnya modifikasi itu bukan hanya untuk laki-laki aja laki-laki sekarang ya. Tapi untuk perempuan pun kalau kalian mau modifikasi ya, jangan takut gitu loh. Harus belajar ya, berani ya, berani untuk datang dan nanya-nanya gitu loh. Nah, ini ada pesannya nih. Iya. Jadi harus sering nanya ya. Harus sering nanya karena Mira pribadi enggak tahu apa-apa masalah mobil, tapi Mira berani. Ini jok pengen bagus kayak gimana? Dikasih apa saran referensi. Sama referensi. Terus mau lampu. Langsung dikasih sama ahlinya tuh. Sekarang velg pas banget. Ahlinya. Pakainya HSR. Yoi. Oke, boys, segitu aja dulu video gua kali ini. Gua Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.